Kelompok astronom menemukan dua lubang hitam atau black hole supermasif yang melayang di langit malam. Temuan lubang hitam ditangkap hanya menggunakan teleskop standar. Lubang tersebut berada di dekat galaksi NGC 7727. Kedua lubang hitam melayang-layang di langit malam. Di dalamnya terdapat dua lubang hitam supermasif yang mulai bergerak dan disebut akan berakhir dengan bertabrakan. Seperti yang baru-baru ini ditemukan oleh tim astronom, kedua objek langit ini lebih dekat ke bumi daripada pasangan supermasif lainnya. Salah satu lubang hitam itu berukuran 6,3 juta kali masa matahari, sementara yang lain berukuran 154 juta masa matahari. Keduanya memiliki jarak 89 juta tahun cahaya dari bumi di konstelasi Aquarius. Tim menentukan masa objek dengan mempelajari bagaimana tarikan gravitasi mempengaruhi bintang di sekitarnya. Ketika dua galaksi hendak bergabung, lubang hitam akan berputar-putar satu sama lain dan akhirnya bergabung sendiri. Penggabungan lubang hitam ini adalah beberapa fenomena astrofisika yang disebut paling kejam di alam semesta, dan mereka menghasilkan gelombang gravitasi yang diprediksi oleh Einstein pertama kali diamati oleh Laser Interferometer. Gravitational Wave Observatory atau LIGO pada tahun 2015. Kedekatan luar lubang hitam dengan galaksi NGC 7727 membuat pasangan pemegang rekor sebelumnya keluar dari instalasi water yang merupakan pasangan lubang berjarak 470 juta tahun cahaya dari bumi.